Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah kamera Samsung Pocket. Iya. Tipenya yaitu ES95. Nah, di sini Samsung Pocket ini sangat simpel sekali ketika saat dibawa, dan pada zamannya itu Samsung Pocket ini sangat jernih dan bagus kameranya. Nah, dengan harga kisaran dulu itu 2 juta sampai 2 juta setengah. Dan untuk saat ini mungkin kamera ini harganya tidak lebih dari 300 ribu atau 200 ribuan. Ini kameranya. Yang pertama, kamera ini ada untuk menyalakan atau mematikan, di sini ada tombol power. Pada saat tombol power dipijit, maka lensanya akan keluar seperti ini. Nah, kita matikan, kita nyalakan, oh, akan keluar, matikan, mati. Oh, kita masuk semacam itu. Dan ketika saat dinyalakan, layarnya juga akan langsung hurung dan menampilkan logo Samsung. Nah, semacam itu, dan wah, gambarnya jernih sekali. Seakan kita akan memvideokan sebuah yang ada di sini, HP Samsung juga. Kalau untuk foto atau video, di sini ada menu. Sini menu. Sini dan sebagainya ya. Pertama kita pijit salah satu, kita pilih dulu menu. Di sini ada video, pemandangan, foto dalam, fenomena, program, pindai otomatis. Nah, kalau pindai otomatis itu memoto secara otomatis, kita klik yang tengahnya nih, klik, kita akan memoto dengan secara otomatis. Untuk menjalankan fotonya yaitu klik ini, kita klik satu kali, kita menunggu dan gambar diambil sedang memproses. Ini gambar yang telah nih kita cek. Cek, ini gambar yang telah diambil dari foto tadi. Hasilnya bagus sekali. Dan kalau ingin melihat gambar di sini, kalau ingin menghapusnya ini di sini. Nah, misalkan gini, kita pengen menghapusnya. Klik ya dan hapus, sudah terhapus macam itu. Dan kita mau lagi menyalakan videonya. Nah, kita klik, kita pengen ngambil video, kita di sini ada menu, kita klik, di sini ada tombol banyak ya. Yang pertama untuk volume, untuk menzoom juga. Ketika saat pengambilan ini bisa digunakan untuk zoom, zoom besar ini, zoom in, zoom out, zoom in. Nah, semacam itu. Ini untuk menu. Sekarang sedang pindai ini, kita pindahkan ke video, pengambilan video ya, cara otomatis. Caranya klik ini, video, kita klik tengah. Nah, untuk mengambil video kita bisa langsung klik yang tadi. Ini sedang video ya kawan-kawan. Video sebuah HP Samsung. Tampilannya seperti ini.
kita ingin berhenti, klik. Ini jeda, klik. Proses, dan kita ingin melihat videonya. Ke yang ini, tombol ini. Lalu kita klik tengah. Tuh. Buat video ini sangat bagus sekali pada zamannya. Kita berhenti. Dengan kamera pocket ini dan menggunakan baterai yang sangat kecil, kita lihat baterainya ya. Kuat 2 jam atau bahkan lebih dari 2 jam yang saya gunakan ini. Dan menggunakan SD card yang sangat kecil, 32 GB, semacam itu. Tempat SD card dan baterai itu 1 di saat di berdekatan tempatnya. Untuk menyalakan, untuk nanti pas foto menyalakan langsung logo Samsung, kita pilih menu, kita pindai otomatis dan langsung klik di sini satu kali. Itu sudah langsung memoto, dan untuk melihat fotonya di sini, itu semacam itu. Kalau untuk menzoomnya tinggal klik ini. Kalau untuk mencari ininya bisa menggunakan ini. Mantap sekali. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video ini kepada kawan-kawan yang ingin mengetahui informasi tentang sebuah barang-barang unik. Silahkan yang masukkan sarannya, komen, like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close till I get up. Time is barely on our side.